So, kita tengok pula contoh yang ketiga yang mana melibatkan trigonometric function. Macam mana kalau soalan kita melibatkan trigonometric function sama ada cos ataupun sin. So, ada dua cara untuk selesaikan bergantung kepada soalan dia minta yang mana. Jadi, ada dua iaitu yang pertama Euler's formula. Dan lagi satu dia panggil sebagai trigonometry in exponential function. So ada dua. Jadi kita tengok penyelesaian menggunakan Euler's formula dahulu. Okay, untuk Euler's formula ada formula dia. Jadi formula ni tak diberi dalam senarai formula final kita tu. Tapi yang ini anda perlu ingat lah. Okay, yang mana eksponen IAT sama dengan cos AT tambah I sin AT. Jawapan akhir kita akan dapat dua term. So kita kena pilih jawapan akhir. Kalau kita punya soalan adalah cos, kita akan ambil real part sebagai jawapan. Dan kalau function kita adalah sin, kita akan ambil imaginary part sebagai jawapan. So, katakan contoh pertama untuk kaedah Euler's formula, kita ada Ft sama dengan cos 3t. So, cos 3t ini kita perlu samakan dengan dalam formula iaitu eksponen iat. Okay, jadi eksponen iat, so a kita sekarang adalah 3. So, nanti kita akan dapat kita punya FT yang baru yang kita tukar, dia akan menjadi eksponen 3IT. Okay, IAT. So, A dah ganti dengan 3. Jadi, 3 letak depan lah. So, dia jadi 3IT. Okay, IAT. A tu kita letak 3. Okay, now kita boleh cari kita punya Fs. So, untuk Fs, sekarang kita buat macam biasa. Masukkan dalam formula dia, integration. So, ada eksponen negatif St didarabkan dengan eksponen 3it dt. Okay, jadi dekat sini dia sama hukum eksponen. So, kita tambahkan indeksnya. Kita akan dapat eksponen negatif ST tambah dengan 3IT DT. Okay. Kemudian kita boleh kurungkan. Okay. Factorize negatif dan T. So, sini kita dapat S tolak 3I. So, T letak dekat belakang. Okay. So, ini negatif dengan T kita dah factorize. Ini pun negatif dengan T factorize. Kalau dekat sini tambah dalam kurungan kita letak tolak sebab kita dah letak negatif dekat luar. Okay. Sekarang baru kita boleh buat integration. Hasil integration kita akan dapat eksponen negatif S tolak 3I T bahagikan dengan negatif S tolak 3i. Okay. Jadi dekat sini ada limit kosong hingga infinity. Dan step seterusnya gantikan infinity dan kosong ke dalam hasil integration kita. Kita akan dapat eksponen negatif S tolak 3i. T gantikan dengan infinity. Dan kat sini negatif S tolak 3i. Tolakkan dengan yang gantian dengan kosong. Eksponen negatif S tolak 3I darabkan dengan kosong bahagi dengan negatif S tolak 3I. Okay. Jadi dekat sini kita boleh potong yang mana dekat sini kita akan dapat kosong. Okay, yang ini kita boleh dapat 1. Jadi negatif dengan negatif kita dapat positif. So kat sini kita dapat jawapan kosong tambah dengan 1 per S tolak 3I.
Okay, sama dengan 1 per S tolak 3I. Okay, tapi sekarang jawapan kita tak selesai sebab kita masih ada I dekat sini, yang mana ini adalah imaginary number. So, kita perlu hapuskan dulu imaginary number itu kerana ini adalah complex number. Okay, kita perlu hapuskan dengan cara kita boleh darabkan dia S tolak 3I. Kita boleh S tambah 3I per dengan S tambah 3I. So, kita boleh darabkan ini, yang mana ini adalah conjugate. Okay, dalam Mek 2 anda sepatutnya dah belajar ini adalah conjugate. So, dengan cara ini kita boleh hapuskan I pada bahagian denominator, pada bahagian denominator. Okey, so bila darab, maksudnya atas darab atas, bawah darab bawah. So bawah darab bawah, kita akan dapat denominatornya, kita akan dapat S kuasa 2, S darab S, S kuasa 2, S darab positif 3I, and then negatif 3I darab S. So positif dengan negatif akan hapus. Kemudian ada negatif 3i darab positif 3i, kita dapat negatif 9i kuasa 2. Okey, yang atas ada s tambah 3i. So dekat sini kita ada i kuasa 2 dekat bawah ni, kita boleh hapuskan. Okey, sebab apa? Sebab kita tahu bahawa I ini bermaksud square root of negative 1. Jadi kalau I kuasa 2 adalah sama dengan negative 1. So kita boleh substitutekan I kuasa 2 ni kepada negative 1. Jadi kalau kita substitute, kita akan dapat denominator yang baru S kuasa 2. 9 darab dengan negatif 1 and then ada negatif 9 kat sini. So kita akan dapat positif 9 kat sini. Okay, jadi yang atas masih kekal sama sebab dia I sahaja. So kita tak boleh tukar kepada nombor lah, sebab yang kita tukar ni kalau I kuasa 2. So atas kekal S tambah 3I. Okey, dekat sini kita dah dapat jawapan akhir lah. Tapi kita boleh pisahkan dia sebab kita nak bezakan yang mana satu real part, yang mana satu imaginary part. So, yang ini adalah sama juga dengan S per dengan S kuasa 2 tambah 9, atau 9 saya boleh tulis dia sebagai 3 kuasa 2 tambah dengan 3i bahagi dengan s kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. So dari sini kita tahu bahawa yang ini adalah real part, ini adalah imaginary part sebab dia ada i. Okay, so jawapan kita, okay, kalau kat sini saya tulis dulu, ini adalah real part, yang ini adalah imaginary part. Imaginary. Okay, so soalan kita berbalik kepada soalan. Soalan kita pada awalnya tadi adalah cos. So untuk cos, kita akan ambil real part sebagai answer. Jadi kalau kita tulis, kita punya fs. Okay, tukar sekejap. So fs kita akan dapat yang real part s per dengan s kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Ini jawapan dia. Jadi kita boleh juga bandingkan dengan formula final kita. So kalau soalan kita cos omega t, soalan kita tadi cos 3t, jadi kita akan dapat s per s kuasa 2 tambah omega kuasa 2, yang mana omega kita sekarang adalah 3. So kita dapat s per dengan s kuasa 2 tambah 3 kuasa 2.